Salam sejahtera seluruh warga Malaysia. Berita hari ini daripada Roti Kaya. Istri Hakim Rosli ditegur panggil suami dengan nama DIG Live. Selepas menubuhkan rumah tangga, penyanyi Hakim Rosli dan istrinya Anis Sofia sering menjadi perhatian ramai, apatah lagi pasangan itu membuat keputusan untuk menubuhkan rumah tangga di usia muda. Baru-baru ini, pasangan itu menjadi tumpuan apabila Anis melakukan sesi IG Live bersama pengikutnya. Menurut si video dikongsikan oleh seorang pengguna TikTok, Hakim simpati menyelit ketika IG Live itu. Namun lebih menjadi bualan turut kedengaran Anis memanggil suaminya dengan nama sahaja serta pertakaan kau. Video tersebut mendapat berbagai reaksi daripada netizen yang melakukan tindakan Anis itu serta mempersoalkan adalah lebih baik jika menggunakan panggilan lebih baik sebagai tanda hormat. Walau bagaimanapun, ada yang mengatakan ia tidak menjadi isu untuk memanggil suami dengan nama sahaja asalkan menghormati satu sama lain. Hakim dan Anis menubuhkan rumah tangga pada 19 November lalu di Masjid Raja Haji. Difahamkan nilai keseluruhan majlis perkawinan pasangan itu dianggarkan bernilai lebih RM7 juta. Sekian berita hari ini, sekian terima kasih.